18 baris rodanya. Gak tahu berapa rodanya. Kalau di Bandung Raya 200. Teman-teman semuanya, apa kabar? Hari ini hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022. Nah, ini saya memberikan laporan visual untuk teman-teman semuanya dari seksi 2 proyek kereta cepat Jakarta Bandung DK71 Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta. Sekarang setengah 12 siang, ada pemasangan box girder kedua selepas subgrade 19, teman-teman, mantap. Seperti biasa, pantau terus channel YouTube saya untuk video-video infrastruktur. Dan jangan lupa subscribe ya bagi teman-teman yang belum. Oke, lanjut. Selamat menyaksikan videonya.
Nah, itu para pekerja bersiap untuk mengaitkan girder dengan hoist crane yang kedua. Di sana juga ada anchor bolt. Tuh, lihat. Ini proses mengaitkan hoist crane yang kedua, teman-teman. Nah, orang Indonesia dilatih oleh pekerja Tiongkok. Mantap, mantap. Pekerja kita dilibatkan nih. Baut raksasa mulai diputer, dikencangkan, dan sepertinya sebentar lagi penarikan girder dengan hoist crane yang kedua akan segera dimulai. Nah, sudah selesai mengencangkan baut raksasa. Oke, pekerja mulai turun. Ya, pengaitan dengan baut ke hoist crane kedua telah selesai. Dan tampaknya girder siap diangkat dengan hoist crane kedua untuk ditarik sepenuhnya ke badan launcher menggantung, dan seterusnya akan diturunkan ke pier head atau ke atas pilar. Oke, lanjut. Girder mulai diangkat dengan hoist crane kedua, tuh terlihat bergerak ke atas sebelum nantinya ditarik secara horizontal ke depan sana. Saya zoom. Girder sudah menggantung sepenuhnya di badan launcher. Pengeto maju. Itu mulai bergerak.
pemasangan girder sudah hampir beres, teman-teman. Girder sudah turun menuju ke atas pilar.